Halo guys, kembali lagi di channel Bad Boss. Jadi hari ini kita akan lanjut lagi ya perjalanan kita di Digimon Card Battle. So kita ke Flame City kali ini setelah kemarin kita dari Beginner City lagi ya. Setelah ngalahin Wargreymon dan Taiji, sekarang kita lanjut dan kita akan ketemu. Gua nggak tahu sebenarnya kalau diceritanya dia udah jadi pacarnya Taiji belum ya. Tapi intinya inilah. Ada perasaan lah Taiji, tapi sama ini juga, sama siapa namanya, sama si partnernya Gumon kan juga suka sama mbak-mbak ini kan, siapa namanya, Sora apa siapa gitu. Pokoknya dia itu malah kakaknya si Kari ya kan. Di sini namanya Kari, tapi kalau di Jepangnya namanya siapa gitu. Kita coba tanya ya, kok dikata doang Sora kan. Terus kita ngobrol sama siapa, sama ini dong. Nah ya, baru-baru. Oke. Kita terakhir ketemu di Westman Tower. Oh ya, dia sebelumnya jadi Birdramon ya. Okay. So, kita akan menghadapi Garudamon harusnya di sini. Oke, okay, sebelum kita menghadapi Sora, kita harus lawan dia dulu ya, Pak. Kita harus tadi ngomong apa, Cok? Tempat. Sudah kita battle aja di sini, enggak buka battle arena atau apa sih. Jadi kita ngobrol sama si Garudamon terus ajak gelut si Sora aja, Pak. Tapi kok tadi dia nyebut Westman Tower? Coba kita ke Westman Tower dulu kalau gitu ya. Coba sebentar. Kalau nggak ada apa-apa ya, berarti dia cuma nyebut Westman Tower aja. Karena kan dia sebelumnya itu jadi Birdramon kan. Jadi dia dulu di Westman Tower jadi Birdramon. Sekarang kita lawan dia dalam bentuk Garudamon kan. Ya kan nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, lanjut. Ya nggak ada apa-apa kok. Oke. Anjir, nggak baca ini loh guys, nggak baca kalimatnya. Oke. So langsung aja kita ke tempatnya tadi. Berarti kita nggak ke battle arena ya, cuma si Wargreymon doang ya yang minta battle di battle arena. Si Garudamon tidak. So langsung aja kita hadapi Garudamon barengan si Sora. Oke, let's go. Pakai cek terkuat turret cek. Sunskip deck. Alright. Kurang gigi ini guys. Oke, ini first attack. Kayaknya Birdramon bisa bikin first attack deh. Tapi kalau pencet bulat banget, tak ada apa aja guys. Tunggu. Jangan sampai bikin dia berubah. Bisa kita pulang kartu-kartu. Syukur-syukur kita jadi level C guys. Kurang cukup serangan itu. Oke, tapi kita jadi level game sampai. Kalau bakal cuma push attack dia kan, if on attack is bullet. Kalau kita counter, masalahnya dia nggak mati. Kita biarkan dia di sini berubah aja sih, biasanya apa-apa. Salah ya. Teng 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 te
Jakarta tidak terluka. Kita mati sih kalau dia di, kalau dia nge-crash, cuman gak apa-apa sih. Tapi bisa kita bunuh, kita buang dulu aja itu daging-dagingannya. Oh enggak, dia enggak self-destruct. Counter set, bang bang bang. Nice. And we spike. Angry strike, angry strike, bukan angry strike ya. Ting tong ting. Apemon itu juga muncul di Digimon World 2. Digimon World 1 dia belum muncul, guys. Namanya David. Di sini namanya Davis ya, itu nama bahasa Inggrisnya sih sebenarnya. Kalau nama bahasa Jepangnya itu Daisuke. Di Inggrisnya jadi Davis tuh. Ya ampun. Anjrit. Wah, tahu gitu nggak usah dibuang. Tapi tetap kurang sih. Oke, dia pakai segitiga. Ternyata nipu ya, pakai garuda pun ya pakai. Tenang, kita nggak mati. Saya akan coba cari kartu, guys. Dia nggak punya kartu, nggak punya kartu apa lagi sih. Aduh, kurang ya. 50 masalahnya. Tinggal Omnimon. Kalau nggak dapat Omnimon ya udah. Wah, jamnya aja di sini. Udah jadi pas kita bunuh. Nah, di sini yang respect tuh pas pas animasi yang restrike. Yang distract gitu. Ting 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 ting. Alright, 3-0, easy peasy. Sekarang kita menghadapi suara dulu ya. Ngadepin ini deh, partnernya si Palmon deh di jungle nanti. Jadi kita coba cek jungle size, cek sebentar aja. Oke, dapat S Red Pack. Aduh, gue tuh lupa lagi guys mau ini apa namanya, bakar kartu. Oke, okay, let's go. Bentar, bentar, bentar. Kita ke jungle dulu. Kalau sepi kosong, berarti emang Sora ya. Ya sama kayak Taichi kemarin. Kita ngadepin anak-anak terpilih dulu, baru lanjut ke kota selanjutnya. Ini beat arena belum jadi, kita jalankan. Kalau pakai saya kan belum muncul ya. Berarti di sini paling ntar kita lawan partnernya si Palmon.
Okay, let's go. Versus Sora, dan mungkin cuma dua pertandingan kali ini guys, kecuali Pile Dramonnya udah bisa diajak ngobrol. Ini belum bisa. Dan muncul juga ada lagi yang bisa diajak ngobrol. Okay, let's go. Kita menghadapi Sora. Hyper Devolution Deck. Teng 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 teng. Anjir, keluar semua gini kali. Okay. Gak usah dibuang. Anjir. Ya Hyper Devolution Deck sih. White Spell. Anjrit baru sadar bulatnya 730 anjrit. Apakah berfungsi? Oke, dia pakai bulat kan. Kita putang itu dulu. Guys. Anjir, serangan bulatnya sama HP-nya gede, serangan bulatnya Baron mungkin. Baron mah ini juga referensinya tuh dari Barong guys, dari Barong makhluk empat, makhluk halus di Bali ya. Iya emang udah diakui sama semuanya kalau emang inspirasinya dari Barong gitu, bukan Barong saya, Barong-barong itu, Barong-barong yang di Bali guys. Itu for your information aja, wadah. Tapi kan emang iya, emang kepalanya kepala Barong kan ini. Emang terinspirasi dari sana. Ada Indonesianya cong. Mampu itu di 30. Bisa berubah tuh kan baru dibilang ini. Kita pakai efek dulu ya. Terereng. Oke, dia force attack. Pas banget gitu. Masih aman ya. Dia nggak pernah pakai support loh. Miss. Dead, 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 dead. Tem, tem, tem.
dari level ini. Oke, downloadnya udah di sini sih, jadi tidak bisa berubah juga. Pyrokinesis. Oke, dia juga udah nggak pakai support apa-apa sih. Ya sudah, kita akhiri saja di sini, Sora. Teng turu. Oke, 3-0, terus apa yang kita dapatkan? Dapat lili montar. Nice. New, dapat kartu-kartu baru untuk menambahkan koleksi kita. Better than Tai Chi. Oke, Asset Pack lagi. Oke. Udah gitu doang. Kan belum bisa diajak ngobrol. Coba ngajak ngobrol David. Oke, dia nggak ada ini. So, kita akan ke jungle dan kita akhiri dulu saja guys video kali ini. Kita menghadapi dua musuh ya, yaitu Sora dan juga Garudamon. Next kita akan ke jungle city dan menghadapi harusnya partnernya Palmon di sini. Berarti sudah berubah jadi Lilimon harusnya. Dan ya benar ya. Oke, besok akan melanjutkan lagi ke Jungle City. So, hari ini kita cukupkan dulu saja sampai di sini. Besok akan lanjutkan lagi. Thank you buat yang udah nonton, like dan subscribe, yang udah share dan komen juga guys. Sampai berjumpa besok and have a good day. Bye bye.